yang datang, Pak. Ya, jadi yang belum datang ini kita kesadaran. Kesadaran. Ini yang datang ke klinik BNN Provinsi dan Jajaran, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. SLTP-nya 73, SMA-nya 142. Ini datang kesadaran sendiri. Ini baru bulan 10 ya, masih ada 2 bulan lagi, Pak. Lanjut. Yang mampu kita laksanakan rehabilitasinya hanya 0,788 ya, belum dengan 1%. Lanjut. Ini datangnya lagunya yang telah direhabilitasi baik di instansi pemerintah maupun di komponen masyarakat. Instansi pemerintah ini PWS seperti di puskesmas, kemudian dari komponen masyarakat, dibawa dinas sosial. Lanjut, kata lain lagi, ini dari lembaga rehabilitasi Provinsi DKI Jakarta yang pasif, yaitu Puskesmas Tanah Abang, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Gambir, Johar Baru. Artinya apa pasif? Pasif tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Karena ada kantor baru, kemarin sudah bertemu juga dengan Departemen Muka dengan Kepala Dinas Kesehatan. Memang faktornya antara lain adalah kantor pindah, kemudian yang kedua kalau tidak salah dokternya ini pindah ya, dokter spesialis ini di ATI-nya dipindah. Ini 22 ini adalah yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai sudah ditetapkan sebagai lembaga rehabilitasi ya. Dan kami sudah bertemu dan sudah bertatap muka dengan tadi dokter kesehatan ya. Yang ini kapasitas lapas, ini data dari kantor Kementerian Hukum dan HAM. 18.015 tahanan dan napi, sementara kapasitas kita hanya mampu 5.000, jadi sekitar kapasitas 500. Narkotikanya 75%, ini negara nggak pernah memperhitungkan banyak, begitu dahsyat, begitu cepatnya. Jadi sekarang lapas itu 75% seluruh narkoba. Bandarnya sekitar 8.934, penyalahguna 4.596. Ini kami sudah menghadap sama Pak Kajati, sudah juga kami menghadap Pak Kapolda, sudah juga kami menghadap sama Ketua Penyelidikan ini, supaya penyalahguna ini tidak masuk ke negara. Supaya tidak masuk ke negara. Penyalahguna apa, Pak? Penyalahguna. Memang seharusnya tidak? Tidak. Kenapa mereka masuk? Karena ada pasal 112, pasal yang jahat, yang itu disebutkan bahwa barang itu ada padanya, Pak Gubernur. Barang itu ada padanya, jadi pemakai itu bisa masuk. Nah, saya juga ada sampai. Itu keputusannya di polisi dan jaksa ya? Di polisi, jaksa sama. Digunakan atau tidak itu? Ya, polisi, jaksa sama. Tapi dari mengharap juga sama Pak. Pak Aziz sebagai Komisi Tiga untuk menyampaikan itu agar pasal yang 112 itu diubah supaya jangan ada kata lebih jahat dari super si pasal barang itu ada pada aja padahal belum ya banyak kemungkinan sih ya. Okay. lanjut ini permohonan CCR Impres nomor 6 tahun 2018 tentang perencanaan P4GN di Kementerian Lembaga dan Pemda. Bapak Gubernur menunjuk OPD sebagai penanggung jawab pembinaan pelaksanaan P4GN di Kabupaten dan Kota dan Provinsi sebagai penanggung jawab pembinaan teknis pelaksanaan P4GN di Kabupaten dan Kota. Kemudian Bupati Wali Kota atau Kepala Desa Kelurahan. Dan kami sudah buat percontohan di Desa Palmeriam ya. Desa Palmeriam, kami sudah ketemu Pak Lurahnya. Di sana ada rehabilitasi mandiri. Dan di sini, kita kurang. Rencana pelaksanaan kegiatan HIBAH 2020 di bidang pencegahan yang terakhir pembukaan dan pakaian. Pembinaan siswa, jadi kita utamakan siswa sekolah aja. Karena kalau semua kita urus sudah nggak mampu lagi kita fokuskan
sekolah generasi penerus. Kemudian pelatihan petugas rehabilitasi, sehingga di puskesmas itu lebih banyak petugas-petugas untuk melaksanakan rehabilitasi. Kemudian pengadaan DRK, ini adalah pemberantasan ini untuk membutuhkan informasi karena alat kita masih sangat terbatas. Kemudian program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya, budget, dan rencana-rencana pelaksanaan kegiatan kita. Jadi kita rencanakan bulan Mei dan Desember 2020. Lanjut. Untuk di DKI Jakarta, jumlah anggaran yang kita harapkan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, di Jakarta Utara itu juga termasuk alat dari bidang pemberantasan yang tinggi. Lanjut. Kemudian dukungan pelaksanaan regulasi, kami sudah menyampaikan ke Pak Ketua DPRD dan Pak Tobi juga sudah kami sampaikan draft Perda karena ketika kami bertugas di Sulawesi Tengah, kami sudah buatkan kita Perda di sana dibuat oleh DPRD dan Pak Gubernur. Ketika kami bertugas di Lampung juga sudah ada Perda. Dan itu yang kami adopsi, kami berubah sedikit-sedikit untuk di Jakarta. Lanjut. Nah, mungkin kepada yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemudian terakhir, sekarang pernah ada di Pak Heru. Bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa data yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN Jakarta betul, dan kami dinas pendidikan selama ini kan sudah melakukan proses uji urin ke sekolah-sekolah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, dan pada saat terindikasi ada siswa kita yang positif menggunakan narkoba, kemudian kita lakukan upaya untuk rehabilitasi Pak Gubernur. Selain kerjasama dengan BNN, kami dinas pendidikan juga intens kerjasama dengan Kejaksaan Pak. Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah mengajak siswa-siswi kita melihat pusat rehabilitasi kebergantungan obat Pak yang di Cibubur. Mereka bisa melihat langsung bagaimana dampak dari ketergantungan obat itu, sehingga mudah-mudahan ini memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa-siswi kita untuk kemudian menghindari narkoba. Nah, sekarang untuk kedepannya nih Pak, kegiatan-kegiatan apa sih Pak rencananya? Kalau kita lihat di sini slide berapa? 28. Itu nomor 28, tapi gradasinya 29. Ini rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan pelatihan petugas rehabilitasi ini spesifiknya sampai ini agak ada berapa? Ini aja Pak, secara prinsip, ini kan garis besar aja dulu ya, secara prinsip kita ingin dukung. Karena ini memang problem yang kita harus tangani dari dua sisi. Aparat keamanan itu memangkas supply, bagian kami memangkas demand. Nah, bagian kita memangkas demand. Saya membayangkan ini harus menjadi gerakan, menjadi makin gerakan. Kalau gerakan itu artinya kita punya program. Di dalam gerakan ada program. Nah, gerakan ini pasti melibatkan unsur. Kalau kira-kira kita tempatkan, Pak, ada rumah, ada tempat kerja, ada sekolah, dan ada di antara keduanya. Kita kerjakan yang sekolah, tempat kerja. Itu harus kita lakukan. Kemudian di antara keduanya di lingkungan. Nah, lingkungan ini pasti ada komponen-komponen yang penting.
sekarang ini ada banyak sekali organisasi-organisasi di masyarakat yang menangani atau merespon juga soal narkoba. Saya membayangkan ini kita bisa kumpulkan sama-sama, kemudian mengerjakan itu bareng-bareng. Karena tujuan kita itu kan bukan melaksanakan rencana, Pak. Tujuan kita itu adalah menyelesaikan masalah. Ya. Yang sering terjadi itu antara rencana dengan masalah belum tentu nyambung. Ini kita saya selalu bilang pada jajaran kita, ditanya sudah melaksanakan, sudah rencana terlaksana, tapi masalah tidak selesai. Saya pikir mungkin ada baiknya kalau kita ajak terlibat semua sehingga unsur kegiatan, Pak, itu bisa kita perluas. Baik, Pak. Bisa kita perluas sehingga bukan kita saja yang bekerja yang atas nama negara, tapi kalau sudah masuk di wilayah masyarakat ini, baik tokoh kelompok masyarakat dan sebenarnya juga ada organisasi-organisasi masyarakat yang mantan pengguna, yang mantan, Bapak mesti lebih tahu ya pada saya, karena mereka pernah datang ke sini. Jadi kita siap dukung nanti, Pak. Siap. Ini anggaran juga nanti coba kita atur. Yang sekarang penting adalah juga merumuskan bagaimana agar pendekatan kita itu tidak pendekatan yang programatik, Pak. Tapi pendekatannya pendekatan movement. Movement itu kira-kira kalau keamanan dan lain-lain itu ada unsur masyarakatnya yang kuat. Kita ini ada FKDM, ada apa lagi yang merupi masyarakat, Karang Taruna, Karang Taruna, FKDM, PKK, itu mata telinga yang sangat efektif. Lalu tentu saja sekolah. Kalau sekolah, barangkali kita bisa fokuskan dulu, Pak, di tempat-tempat yang memang prevalensinya itu cukup tinggi. Di tempat-tempat yang prevalensinya cukup tinggi itu kita ambil sehingga masif agar impact-nya juga terasa, termasuk 117 wilayah di Jakarta ya. Nah, 117 itu sebenarnya ada skalanya, kan? Ya. Mana yang berat, mana yang itu. Nah, kita nanti pilih dari wilayah mana. Jadi pelakunya ditambah, pelakunya saya stakeholder-nya supaya terlibat, kemudian anggaran nanti mengikuti. Lalu yang kedua, lokasi-lokasi yang dijadikan target awal sebaiknya kita pilih yang strategis, Pak. Lalu harus ada gerakan massal nih. Ini seperti soal lingkungan soalnya, Pak. Ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh negara. Lingkungan hidup itu harus dikerjakan oleh semua orang. Dan yang mau dibangun untuk ekosistem yang sehat sehingga tidak rentan atas polusi berbentuk narkoba, penyimpangan-penyimpangan. Kita itu nggak merasa penting juga untuk ini, Pak, pastikan bahwa bahasa yang kita gunakan pada anak-anak itu memang bahasa mereka. Dulu seringkali kita ini komunikasi bahasa kita gitu. Di mereka ya didengerin atas nama sopan santun gitu kan. Namanya juga ada penyuluhan gitu. Didengerin. Tapi sesungguhnya mereka apa sih ini gitu. Cuman tidak terbuka aja kita. Ya, seringkali kita merasakan begitu sampai kepada Bapak arena tata krama, kemudian nilai, sampai kepada masalah keamanan. Itu cara-cara kita berkomunikasi adalah cara masa kemarin. Kita perlu, kita dorong lah, Pak, untuk ini. Nanti ada kegiatan nggak dengan teman-teman kreatif di BNN Jakarta? Ada. Apa bentuknya? Waktu ketemu saya bilang ini perlu semua, nggak kita doang.
Udah yang penting anak sekolah dulu kita selamatkan dari seluruh gerakan narkoba. Jadi berwasa oleh Pak Gubernur, saya kira memang seluruh masyarakat harus kita libatkan. Dan memang saya setuju ada gerakan yang cukup masif ya. Karena itu kemarin saya juga minta ini ya. Setuju sekali Pak. Ini kalau tidak begini Pak, nanti jangan sampai kita itu membatalkan kewajiban Pak. Kewajiban karena sebagai negara kita harus berbuat. Sehingga kalau ditanya sudah berbuat, sudah. Tapi masalah selesai? Belum. Nah, kita dorong, kenapa saya tadi tanya, apalagi sosialisasi, jangan. Sosialisasi inilah masalah kita. Karena selama ini kita selalu bersosialisasi. Yang dibutuhkan itu kolaborasi. Jadi justru bersama dengan warga, ketika sosialisasi itu one way. Ini yang selalu saya sampaikan pertama, one way. Yang two way, nanti kita konsultasi. Nah, bahan-bahan pun kita bisa melibatkan teman-teman kreatif untuk menyusun. Teman-teman kreatif, ini iya, teman-teman kreatif untuk menyusun. Ada materi kampanye ya? Yang sekolah kita dukung, tapi masuk sekolah pun sekarang itu. Akhirnya begini, tapi ingat peraturan P4 Pak. Peraturan P4 itu sukses sebagai kegiatan, tapi sebagai proses perubahan itu seperti membatalkan kewajiban aja. Bahwa negara berkewajiban untuk memberitahu semua atas 36 butir Pancasila. Ditanya laporannya sudah terjangkau seluruh penataran. Sukses rencananya. Terbentuk itu tidak. Nah, jangan sampai kita mirip sama itu, Pak. Jadi, kalau ditanya sudah. Itu membatalkan kewajiban nanti. Ingat Pak era itu kan Pak? Saya ingat kita ngalamin masuk SMP, SMA, kuliah, semua penerapan. Bukan Pancasila terhenti, tapi kalau cara mengkomunikasikannya masih sosialisasi begitu, berat dah. Ini ya materi-materi. Ada video-video kampanye? Ini ya, kalau masukkan ini apa produksi video-video kampanye 3 menit yang shocking, yang membuat ini contoh. Jadi in this study, researchers observed the behavior of rats looking for food. As you can see, healthy rats have no trouble finding. Ini misalnya seperti ini bagus. Tinggal tambah satu lagi di bahasa Indonesia kan. Nah iya lah, anak-anak dengerin apa ini ya. Terus gimana itu rencananya apa sih, memberitahu atau mengagumkan gitu? Iya Pak, ini dengerin saya paham lah, tapi kita mau se Jakarta gimana? Itu kan satu langkah lebih jauh aja, hanya membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya katakan tadi. Jangan sosialisasi udah, kita berkasi. Ini dan banyak video-video perekam-perekam ini kita nggak harus sering pentil Pak Kajar. Karena yang mengalami problem narkoba itu seluruh dunia. Jadi, kita tinggal ambil video-video itu, contoh-contoh itu, pasangkan di sini. Kalau perlu, tiru saja di sini. Tiru bikin dengan konteks orang Indonesia. Misalnya cerita pengalaman yang pernah menggunakan narkoba dan kembali. Pengalaman orang tua yang berhubungan dengan anak-anak yang punya masalah narkoba. Itu orang tua pun nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu kalau kita siapkan bahan-bahan yang menarik, jauh powerful. Dan seringkali yang begini-begini itu murah. Murah itu bukan karena apa, karena banyak yang mau sumbang waktu, spend energy. Karena mereka pasti ini adalah pertarungan kemanusiaan gitu. Karena kita bicara mangkas demand ini Pak. Mangkas demand. Jadi kalau kita, ada lagi contohnya Pak?
Thank you.
ini ya Pak, kita ini memiliki ini lebih ilustratif yang terakhir. Jadi menurut saya ini perlu ada reform yang agak serius Pak mengenai apa kampanye ini, sehingga kita betul-betul bisa menjangkau. Dan kita ini memiliki 70.000 lebih dasar wisma, yang 70.000 lebih dasar wisma itu bisa menjangkau begitu banyak rumah tangga di Jakarta. Itu sekali bahan ada kirim ke PKK Bali, itu dapat praktis menjangkau semua ibu yang ada di Jakarta. Jadi dengan pertanyaan begini aja di mereka, apakah ada masalah di tempat Bapak? Apakah ada masalah di tempat Anda tinggal? Kalau saya ada masalah, kira-kira langkah yang harus dilakukan itu apa? Kalau mau tanya, saya mau konsultasi ke klinik. Informasinya readily available di mana-mana. Jadi kalau bicara, kami bayangkan PKK di Bekali, Karantana di Bekali, RT RW di Bekali, sehingga begitu ada masalah, ketua RT pun tahu. Sekarang kalau datang ketua RT, kira-kira nih, Pak, ini ada masalah, narkoba kemana gitu. Belum itu punya toolkit. Jadi kita siapkan agak serius ya begitu, Pak. Ini melihat kenyataan tadi, melihat potensi itu artinya BNN itu punya semua sumber daya. BNN punya sumber daya, punya pengalamannya, kemudian kita libatkan orang kreatif untuk menerjemahkan pengalaman itu menjadi materi yang menarik, sehingga bisa menjangkau lebih luas. Bendera yang dipakai pendidikan, karena kalau ada masuknya SMA, SMP, SD, nanti bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Gitu ya Pak Arya. Pak, nanti diobrolin programnya apa, kalau Bapak panggil aja teman-teman. Nanti kontak sama Pak Krisna, kemudian anak-anak kreatif mana yang bisa dilibatkan. Mereka mau kolaborasi. Jadi gini, ini malam berapa hari dengan anak-anak kreatif ini Pak. Selama ini adalah tujuannya untuk kemanusiaan, itu mereka mau donasi waktu ide pikiran. Ada bencana alam, mereka mau bicara. Tapi kalau kolaborasi itu untuk program pemerintah, ya itu harus ada anggarannya gitu. Karena program pemerintah gitu. Tapi kalau itu untuk apa? Kemanusiaan mereka mengerjakan itu dengan senang hati. Nah, itu banyak nanti hasil-hasil yang kita bisa buat menyadarkan publik tentang apa yang harus dikerjakan, sehingga pesan-pesannya bukan diketahui tapi memantik action. Yang terkait program itu nanti dibicarakan ya Pak, kita dukung Pak nanti. Cuman perlu dibicarakan detailnya aja, ya. Begitu, Pak, dari sisi kami, nanti Pak Saifullah ya. Pak Gubernur, sekali-sekali Pak Gubernur itu expose waktu ya. Kapan itu berarti, supaya ada kerja-kerja yang lain. Nah, saya begini, setuju. Saya mungkin yang besok jangan dulu Pak. Kenapa harus begini? Kita siapkan dulu apa yang mau dikerjakan ya. Jadi pada saat kita terlambat, sudah siap paketnya Pak. Nah paket itu sesegera mungkin aja. Nanti saya minta pada tim untuk mendampingi, cari orang-orang kreatif, cari rencananya. Lalu ketika ditanya, ya BNN dan DKI sudah menyiapkan langkah A, B, C, D, dan G. Karena kalau datang terus belum ada itunya, nanti masih ngawang-ngawang Pak. Bapak kapan ada ini lagi, kami dikabarin. Nanti sama Pak, tapi juga ya. Kita datang. Bahkan kalau perlu, tapi kita sama-sama ke klinik Pak. Klinik rehabilitasinya. Ya, di mana Pak kliniknya? Kita di ini Pak, di Gedung Minsal. Di Gedung Minsal, di kantor baru diserahkan Pak. Kantor barunya sudah selesai dan belum diserahkan. Belum diserahkan. Itu yang ada anak SD sekarang di situ. Di situ. Kita pas lagi itu. Ya, sama-sama nanti minta informasi jadwalnya kapan nanti.
saya datang ke sana. Saya datang Pak, kalau pas lagi jadwal ada anak SD SMP, saya datang, saya ketemu sama mereka juga. Nanti sama-sama tuh, kita cycling aja Pak. Gitu ya Pak, terima kasih. Yeah, yeah, yeah.